Pemirsa, hingga Minggu malam, kepadatan kendaraan pemudik yang akan kembali ke Jakarta dan sekitarnya masih memadati ruas tol Jakarta Cikampek. Sistem kontraflow masih diberlakukan, bahkan lajurnya diperpanjang dari kilometer 70 hingga kilometer 36. Arus balik libur lebaran di ruas tol Jakarta Cikampek hingga Minggu malam terus meningkat. Puluhan ribu kendaraan dari arah tol Cipali dan Cipularang terus mengalir menuju Jabodetabek melalui tol Jakarta Cikampek. Meningkatnya jumlah kendaraan ini membuat 4 lajur tol dan bahu tol dipadati kendaraan. Antrian panjang kendaraan pun terjadi hingga puluhan kilometer. Kontraflow masih diberlakukan oleh Korlantas Polri dan Jasa Marga. Rekayasa lalu lintas ini dilakukan untuk mengurai kepadatan kendaraan di jalur bebas hambatan tersebut. Hingga Minggu malam kontraflow diperpanjang, yakni mulai dari kilometer 70 hingga kilometer 36. Sebelumnya kontraflow ini diterapkan sampai kilometer 47, pemirsa. Tapi saat ini diperpanjang hingga kilometer 36. Diprediksi kepadatan kendaraan para pemudik yang akan kembali ke Jakarta akan terus terjadi hingga Senin ini. Kakorlantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan pada Minggu malam menggelar patroli di ruas tol Jakarta Cikampek untuk memantau situasi arus balik lebaran 2024. Selama sekitar 1 jam, Kakorlantas bersama tim Urai menggelar patroli arus balik lebaran 2024 di ruas tol Jakarta Cikampek. Patroli ini dilakukan karena adanya peningkatan volume kendaraan di tol Jakarta Cikampek yang terjadi sejak pukul 18 atau jam 6 sore kemarin hingga Minggu malam. Meski kontraflow sudah ditambah sampai kilometer 36, ternyata kepadatan masih terjadi hingga Minggu malam. Sementara untuk mengantisipasi kepadatan arus kendaraan, sejumlah langkah antisipasi pun dilakukan. Misalnya dengan melakukan penyisiran kendaraan yang parkir di bahu jalan yang dilakukan oleh tim Urai. Selain itu, antisipasi lain yang dilakukan petugas adalah dengan membuka tol Japek Selatan untuk mengurangi beban di kilometer 60. Saat ini Korlantas Polri melakukan perpanjangan sistem one way mulai kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung hingga kilometer 72 tol Cipali berlaku hingga Senin 15 April pukul 24 waktu Indonesia Barat atau sampai malam nanti. Selain itu, pemberlakuan kontraflow 2 lajur dilakukan di kilometer 72 tol Cipali hingga kilometer 66 di tol Jakarta Cikampek, lalu 3 lajur dari kilometer 66 hingga kilometer 47 tol Jakarta Cikampek. Kemudian dipersempit menjadi 1 lajur dari kilometer 47 hingga kilometer 36 tol Jakarta Cikampek. Memasuki puncak arus balik lebaran 2024, kepadatan di gerbang tol Cikampek Utama secara perlahan mulai terurai. Namun kemacetan panjang masih terjadi dari kilometer 68 hingga 47 tol Jakarta Cikampek. Polisian pun tengah menerapkan sistem kontraflow. Untuk mengetahui informasi terkini, akan disampaikan oleh jurnalis Metro TV Nadia Soraya langsung dari gerbang tol Cikampek Utama. Selamat pagi Nadia, bagaimana pantauan arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama hingga pagi ini?
Ya, selamat pagi Marcel dan juga pemirsa. Hingga saat ini kepadatan yang terjadi di gerbang tol Cikampek Utama secara perlahan sudah mulai terurai begitu. Apabila dibandingkan dengan kepadatan yang terjadi semalam di sekitar pukul 18 hingga pukul 1 dini hari. Dan saat ini apabila kita lihat berdasarkan pantauan dari tol Jakarta Cikampek, kepadatan ini terjadi setidaknya dari kilometer 68 atau berjarak sekitar 2 km dari gerbang tol Cikampek Utama hingga ke kilometer 47 tol Jakarta Cikampek. Pihak kepolisian pun kian menerapkan sistem kontraflow dua lajur secara situasional dari kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama hingga ke kilometer 66. Sedangkan dari kilometer 66 hingga ke kilometer 47 ini diterapkan sistem kontraflow tiga lajur. Dan sistem kontraflow ini dilanjut hingga ke kilometer 36 dengan penerapan sistem kontraflow satu lajur. Namun apabila kita lihat saat ini di sebelah kanan saya, pihak kepolisian sudah mulai memberlakukan sistem kontraflow yang tadinya dua lajur ini sudah dibuka secara keseluruhan begitu, ataupun artinya diterapkan sistem one way. Terlihat diterapkan sistem one way baru saja dari kilometer 70 hingga ke kilometer 66. Lantaran memang untuk jalur di sebelah kanan ini atau jalur yang seharusnya dari Jabodetabek menuju ke Trans Jawa ini sudah dibuka secara seluruhnya, atau artinya diberlakukan sistem one way begitu. Dan untuk penerapan sistem kontraflow yang sebelumnya diberlakukan di kilometer 70 ini sudah berlangsung sejak 2 hari yang lalu atau sekitar hari Sabtu, terhitung mulai dari pukul 14.40 waktu Indonesia Barat atau 20 menit sebelum diterapkannya sistem one way dari gerbang tol 4 Kalekangkung, maksud saya kilometer 414 hingga ke kilometer 72 tol Cikopo Palimanan. Sedangkan untuk penerapan kontraflow yang berlangsung saat ini di kilometer 66 hingga kilometer 47 ini telah diterapkan sejak tadi malam di pukul 21.00. Lantaran memang terlihat terjadi kepadatan yang membludak begitu tadi malam, dan patroli juga secara langsung dilakukan oleh Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan begitu hingga ke kilometer 68. Dan saat itu dari Kakor Lantas Polri mengatakan memang kepadatan ini ternyata sudah terjadi dari pukul 18 waktu Indonesia Barat di gerbang tol Cikatama. Dan pihak dari Jasa Marga begitupun juga kepolisian ini sudah bersinergi begitu, mengatakan bahwa sebenarnya penambahan satu lajur di kontraflow menjadi tiga lajur ini dinilai sudah efektif untuk menahan ataupun menekan terjadinya penumpukan. Namun memang apabila kita lihat saat ini terjadi sejumlah kendaraan ini masih berhenti di bahu jalan begitu Marcel, dan juga salah satunya di titik-titik kepadatan yang terjadi di kilometer 68 antara pertemuan masyarakat yang mengarah dari Bandung dan juga dari kendaraan yang mengarah dari Cikampek Utama atau di persimpangan Purbalenyi. Dan untuk titik-titik rest area lainnya juga seperti di rest area 67, Dawan, dan juga di rest area 57 ini masih terjadi kepadatan. Sesekali juga rest area ini ditutup begitu secara situasional lantaran memang banyaknya masyarakat yang singgah ke rest area, di mana himbauannya ini hanya maksimal selama 30 menit. Dari Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan juga mengingatkan masyarakat bahwa bagi masyarakat yang melakukan ataupun bersinggah di rest area ini hanya dapat dilakukan maksimal 30 menit, dan apabila ingin memperpanjang masa istirahat ini bisa keluar di jalan arteri dan bisa istirahat di pom bensin ataupun di rest area terdekat di jalan arteri, dan nanti apabila ingin melakukan perjalanan ini dapat masuk lagi ke jalur tol. Sedangkan untuk penerapan bahu jalan ini dilakukan secara langsung oleh Kakor Lantas Polri pada semalam bersama dengan tim urai kepolisian di kilometer 68 dan menyusuri hingga ke kilometer 29 begitu menggunakan sepeda motor.
Dan apabila kita melihat dari kenaikan jumlah volume kepadatan begitu yang tercatat dari PT Jasa Marga, memang hingga pukul 1 dini hari ini ada lebih dari 77 ribu kendaraan yang melintas dari arah Trans Jawa, Bandung dan sekitarnya mengarah ke Jabodetabek. Sedangkan untuk arah sebaliknya ini ada di angka 16 ribu kendaraan. Hingga saat ini dari pihak kepolisian begitupun juga PT Jasa Marga telah melakukan berbagai evaluasi terkait dengan sistem kontraflow yang diterapkan saat ini, diantaranya dengan akan diperbanyak untuk persiapan safety cars ataupun pengawalan selama 24 jam. Nantinya apabila terjadi insiden serupa seperti kecelakaan di kilometer 58 akan ada penanganan yang lebih cepat dengan menggunakan mobil derek dan juga ambulan. Samping itu juga akan diperbanyak untuk pembatas antara jalur kontraflow dengan jalur reguler dengan menggunakan kombinasi water barrier dan juga cone berwarna orange. Dan untuk sistem kontraflow di malam hari ini akan ada lampu penerangan yang ditambah begitu dari pihak kepolisian begitupun juga dari PT Jasa Marga. Kita juga melihat kalau di jalur kontraflow saat ini banyak petugas baik dari kepolisian dan juga PT Jasa Marga yang berjaga begitu di titik-titik terutama di kilometer 70, 66 dan juga di kilometer 47. Bagi masyarakat juga dihimbau yang memilih melakukan perjalanan balik di tanggal 17 nanti hingga tanggal 19 ini akan ada potongan tarif tol sebesar 20%. Sedangkan untuk prediksinya memang puncak arus mudik ini baru terjadi pada hari ini, tanggal 15. Namun kita melihat kepadatannya ini sudah terjadi sejak tadi malam begitu di pukul 18 hingga di pukul 1 dini hari. Bagi masyarakat juga diimbau sebelum melakukan perjalanan memastikan saldo kartu elektronik ini tercukupi. Saat ini PT Jasa Marga juga terus menambah langkah-langkah antisipasi lainnya seperti meningkatkan penggunaan mobile reader di gardu tol. Hal ini dipercaya lebih memudahkan masyarakat yang menggunakan kartu begitu untuk melakukan transaksi di gardu tol. Dan yang paling penting adalah mengutamakan dari mobil ini ataupun kendaraan yang digunakan ini dalam kondisi prima, lantaran memang hingga saat ini masih ada sejumlah mobil ataupun kendaraan minibus lainnya yang bermasalah begitu. Hal ini pun menjadi concern yang disampaikan oleh Kakorlantas Polri dalam pernyataannya semalam bahwa untuk masyarakat yang mobilnya ini masih bermasalah ini sebaiknya diantisipasi terlebih dahulu agar tidak menyebabkan terjadi penumpukan di jalan tol atau yang membahayakan pengemudi lainnya. Marcel. Baik, terima kasih rekan Nadia Soraya melaporkan langsung dari gerbang tol Cikampek Utama. Sebelumnya, Kakorlantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan bersama tim Urai melakukan patroli di Tol Jakarta Cikampek pada Minggu malam. Usai patroli, Kakorlantas menyebutkan sejumlah hambatan ditemukan di lapangan yang menjadi penyebab adanya penumpukan kendaraan di Tol Jakarta Cikampek. Meski begitu, Kakorlantas memastikan sudah menyiapkan sejumlah strategi untuk memastikan puncak arus balik Lebaran berlangsung lancar. Saya bersama tim Urai melakukan patroli sekaligus melihat secara langsung apa saja yang menjadi hambatan yang mengakibatkan perlambatan, ya. Di samping volume kendaraan memang cukup tinggi, ya, tapi memang ada juga hambatan-hambatan yang mestinya tidak ada. Tadi saya sampaikan pada sebelum patroli, kapasitasnya itu di penggal jalan ini masih sangat leluasa untuk kontraflow tiga lajur. Namun karena ada hambatan, ya, beberapa hambatan, ada bottleneck, ini juga mengakibatkan perlambatan sehingga tadi di kilometer 62 kemudian 66 pertemuan Cipularang Bandung ini juga ada perlambatan. Di kontraflow juga sama, ada beberapa kendaraan yang mendapatkan gangguan, ya. Di bahu jalan tadi kita patroli juga ada beberapa kendaraan yang mendapatkan gangguan, ada juga masyarakat yang ingin menuntaskan kewajibannya yang nggak bisa diwakilkan, ya. Kemudian ada yang sudah kelelahan,
Jadi kita tadi himbau ya untuk yang lelah silakan istirahat di keluar exit tol Karawang Timur tadi ya. Itu sudah tinggal 500 meter sebenarnya. Karena tidak tahu masyarakat ya udah karena sudah lelah berhentilah di situ. Ini yang berakibat terjadinya pelambatan. Setelah 62 tadi cukup lancar, deras. Kemudian di ada apa? Bottleneck ya, bottleneck di bawah flyover ini selalu terjadi pelambatan. Kemudian ada rest area 52 yang kita tutup ya, ini juga terjadi pelambatan. Selebihnya setelah 52 ini lancar ya, lancar sampai dengan ke Jakarta. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat, kepada para pemudik ya. Memang ini dilematis ya untuk apa? Berhenti di bahu jalan ini. Mungkin sudah lelah ya perjalanan jauh dari Jawa ke Jakarta. Tapi tolong jangan berhenti di bahu jalan ya. Silakan masuk rest area atau keluar tol, exit tol terdekat ya. Exit tol terdekat silakan istirahat di arteri. Itu lebih lama bisa berkualitas ya istirahatnya sehingga setelah refresh ya bisa kembali masuk ke tol. Jangan memaksakan untuk berkendaraan, jangan memaksakan untuk berhenti di bahu jalan. Saya kira itu ya. Mudah-mudahan malam ini bisa kita urai. Saya lihat di CCTV kita di Semarang ini masih one way ya. Artinya memang di Kali Kangkung ini masih di atas 4.000. Sampai jam 02.00 ini. Artinya 02 ditambah 6 jam, jam 8 pagi nanti baru sampai Jakarta sini. Ini tidak akan terputus ya. Nanti besok pagi ada lagi angkatan ya, setelah makan pagi berangkat lagi. Terus makan siang, makan malam ya kita tetap bertahan ya untuk melayani masyarakat ini. Sama-sama dengan teman-teman sekalian. Ya, saya kira itu ya. Terima kasih. Sementara itu, Dirgakum Korlantas Polri, Brigjen Pol Raden Slamet Santoso mengatakan, ratusan ribu kendaraan melewati gerbang tol Cikatama dan Kalihurip. Sementara tingkat kecelakaan mencapai ribuan kasus. Pihaknya pun mengimbau agar para pengendara selalu berhati-hati, terlebih saat melewati jalan lurus yang membuat mudah jenuh hingga mengantuk. Jadi pemantauan sampai dengan malam hari ini, atau dini hari, ini tanggal 15, yang pertama adalah berdasarkan hasil traffic counting di kilometer 211 untuk kegiatan one way masih kita perpanjang sampai dengan nanti jam 12 malam sehingga ini tuh memperlancar arus lalu lintas supaya sampai di Jakarta dengan dan sampai hari ini juga untuk jumlah kendaraan yang sudah masuk dari dua gerbang khususnya, dari dua gerbang Cikatama dan Kalihurip itu sudah mencapai 909.367 kendaraan. Itu yang keluar, ya, yang keluar. Nah, yang sudah kembali itu dari dua gerbang tadi itu 369.696 kendaraan. Sehingga apabila kita kalkulasi yang melewati dua gerbang tol itu masih ada sisa itu tadi per jam 21. Jam 21 tanggal 14. Nah, itu sisanya yang masuk gerbang kembali itu adalah 539.671. Nanti akan tetap kita hitung sampai dengan hari ini, sisa kendaraan. Kemudian terkait dengan kecelakaan, data kecelakaan kami itu dari tadi yang disampaikan Bapak Kakor Lantas itu mencapai 2.152 selama operasi dari tanggal 4 sampai hari ini. Dengan modus atau kondisi jalan terjadinya kejadian itu
di jalan lurus itu ada 1.901 kejadian. Artinya bahwa masyarakat perlu tetap menjaga kesehatannya. Karena faktor menjaga jarak di jalan yang lurus itu akan menimbulkan kejenuhan. Itu yang perlu kita antisipasi apabila istirahat atau kondisi kurang fit atau lelah, istirahat di tempat rest area yang sudah kita sediakan. Ataupun kalau misalnya rest area itu penuh, maka diharapkan bisa keluar dari
Anda masih menyaksikan Breaking News Metro TV dan kami masih membahas terkait arus balik libur Lebaran 2024. Ribuan pemudik yang kembali ke Jakarta dari kampung halamannya terus berdatangan, salah satunya di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Banyak dari pemudik lebih memilih kembali ke Jakarta pada Minggu malam agar dapat beristirahat sebelum kembali bekerja. Bus-bus antar kota dan provinsi yang membawa para pemudik dari sejumlah daerah di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Pulau Sumatera terus tiba di Terminal Kampung Rambutan. Sejak Minggu siang, tercatat ada sekitar 5.992 pemudik yang sudah tiba di Jakarta melalui Terminal Kampung Rambutan, dengan jumlah bus yang tiba sebanyak 172 bus. Diprediksi jumlah pemudik yang kembali ke Jakarta masih akan terus melonjak hingga Senin 15 April bersamaan dengan berakhirnya masa cuti Lebaran. Pada 4 hari setelah Lebaran, Terminal Jatiwetan di Kudus, Jawa Tengah terpantau mulai dipadati penumpang bus yang akan kembali dari kampung halaman. Inilah suasana penumpang arus balik di Terminal Jatiwetan Kudus pada Minggu malam. Ribuan penumpang terlihat masih mengantri menunggu keberangkatan bus. Salah satu warga mengaku sudah menunggu selama 1,5 jam untuk kedatangan bus yang telah ia pesan. Ia pun mengaku sempat kesulitan untuk mendapatkan tiket untuk pulang dengan tujuan Jakarta. Kemudian penumpang ini memilih untuk kembali lebih awal karena tuntutan pekerjaan yang mulai aktif. Menurut data dari Terminal Induk Jati Kudus, jumlah keberangkatan armada bus melalui Terminal Induk Jati Kudus pada Minggu malam mencapai 106 armada dengan jumlah penumpang lebih dari 2.000 orang dengan tujuan Jabodetabek. Tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV. Kami akan kembali usai jeda. Anda kembali di Breaking News Metro TV. Pemirsa, lebih dari 80.000 kendaraan yang didominasi sepeda motor melintas di jalur Pantura untuk kembali ke Jakarta pada Minggu malam. Sementara arus kendaraan di gerbang tol Cikampek Utama mulai terurai, dan untuk mengetahui situasi terkini terkait arus balik Lebaran, sudah bergabung kontributor Metro TV Faisal Nuratman di jalur Pantura Cirebon dan Nadia Soraya di gerbang tol Cikampek Utama. Kita ke Cirebon terlebih dahulu, Faisal. Bagaimana situasi saat ini di jalur utama Pantura Cirebon? Apakah terjadi kepadatan di jalur Pantura? Ya, Marcel, dapat saya jelaskan saat ini kondisi arus lalu lintas sudah cukup ramai lancar. Terjadi kepadatan di kemarin malam, yaitu terjadi di saat pemuda Kawung, antar pasar tradisional dan yang ada di pasar saya ini, Kembang Papan. Ya, Faisal, apakah ada rekayasa lalu lintas yang diterapkan di sana? Saat terjadi kepadatan di pihak Polda Metro Jaya, setelah rekayasa lalu lintas dilakukan pihak kepolisian di menutup persimpangan-persimpangan yang dan lalu menempatkan banyak personil di sekitar kemacetan dan juga melakukan pengaturan manual di setiap lampu merah terjadi kepadatan.
Bisa Anda gambarkan kembali, Faisal, untuk kepadatan lalu lintas di sana jika dibandingkan dengan malam hari yang biasanya jadi waktu favorit untuk pemudik ini melakukan perjalanan balik. Apakah pada pagi hari ini sudah mulai turun kepadatan kendaraan atau justru semakin ramai? Ya, pada pagi hari ini dapat datang kepadatan ini sudah mulai terurai karena adanya kendaraan dari para pemudik. Namun diperkirakan para pemudik akan kembali volume kendaraan akan kembali mulai naik di pagi hari nanti sampai menjelang sore hari nanti. Baik, terima kasih rekan Faisal Nuratman dari Pantura Cirebon. Kita beralih ke gerbang tol Cikampek Utama. Nadia, tadi Anda jelaskan pada sekitar pukul 4 ya, ini situasi kendaraan sudah mulai terurai di gerbang tol Cikampek Utama. Bagaimana dengan saat ini? Ya, selamat pagi Marcel. Apabila kita melihat situasi terkini di gerbang tol Cikampek Utama, saat ini di pukul 4 lebih 50 waktu Indonesia Barat, kepadatan kembali terjadi di gerbang tol Cikampek Utama. Seperti yang lihat di belakang saya saat ini, kepadatan kembali terjadi dari kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama. Dan apabila kita memantau di tol Jakarta Cikampek, kepadatan ini hingga di kilometer 37 atau mendekati jembatan layang tol MBZ begitu. Dan saat ini di sebelah kanan juga saya sedikit mengkoreksi, saat ini tidak diterapkan sistem one way terlihatnya, memang karena tadi ada satu atau beberapa kendaraan yang melintas melewati di luar dari jalur kontraflow dua lajur yang diterapkan di kilometer 70 hingga kilometer 66. Saat ini pihak kepolisian juga masih terus melakukan berbagai langkah antisipasi, diantaranya menerapkan kontraflow tiga lajur di kilometer 66 hingga ke kilometer 47, dan juga menerapkan kontraflow satu lajur dari kilometer 47 hingga ke kilometer 36. Bisa kita lihat memang ada pihak kepolisian yang berjaga begitu. Berbeda tadi pada pukul 4 saya mengabarkan, ini tidak ada penjagaan dari pihak kepolisian, namun hingga saat ini tidak ada kendaraan yang melewati dari jalur kontraflow yang telah ditentukan, yakni dua lajur begitu. Dan apabila kita melihat kepadatan juga terjadi di kilometer 74 atau kilometer 73 tol Cikopo Palimanan, sejumlah kendaraan ini mengantri untuk melintas atau masuk ke gerbang tol Cikampek Utama. Ada pembagian dua lajur begitu, untuk kendaraan bus ini ada di sebelah paling kiri, sedangkan untuk kendaraan minibus MPV ini ada di jalur normal, yakni di sebelah kanan. Saat ini untuk sistem kontraflow dua lajur sudah diterapkan sejak dua hari yang lalu atau pada hari Sabtu, terhitung mulai dari pukul 14.40 waktu Indonesia Barat atau sekitar 20 menit sebelum penerapan one way dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung hingga ke kilometer 72 Cikopo Palimanan. Sedangkan untuk sistem kontraflow tiga lajur dari kilometer 66 hingga ke 47 ini diterapkan pada tadi malam di pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, lantaran memang terpantau terjadi kepadatan yang membludak begitu di kilometer 70 hingga ke kilometer 47 pada tadi malam. Dari Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Aan Suhanan juga langsung turun melakukan patroli bersama dengan tim urai kepolisian hingga ke kilometer 68. Dari Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Aan Suhanan juga langsung turun melakukan penertiban bahu jalan di kilometer 68 di kawasan Karawang begitu. Dan memang kalau kita melihat titik-titik kepadatan yang terjadi termasuk hingga saat ini, kepadatan ini ada di persimpangan Purbalenyi antara sejumlah kendaraan yang mengarah dari arah Bandung dan juga pertemuan dengan kendaraan yang dari arah Cikampek Utama.
Samping itu, titik kepadatan lainnya adalah di rest area, seperti di rest area 57 dan juga 67. Saat ini, dari pihak pengelola rest area, begitupun juga bersinergi dengan PT Jasa Marga dan pihak kepolisian, ini melakukan buka tutup sementara secara situasional untuk rest area, lantaran memang rest area seringkali terjadi kepadatan volume kendaraan, begitu. Dan dari PT Jasa Marga baik juga pihak kepolisian juga menghimbau masyarakat bahwa hanya dapat singgah di rest area ini selama 30 menit maksimal, dan apabila ingin bersinggah lebih lama ini dapat langsung keluar ke jalan arteri lantaran memang di sana bisa bersinggah lebih lama di pom bensin ataupun di restoran terdekat, dan nantinya dapat masuk kembali apabila sudah siap melakukan perjalanan dengan melewati jalur tol. Sedangkan untuk penertiban bahu jalan dari Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan juga mengatakan masyarakat ini dilarang untuk berhenti di bahu jalan, terutama apabila ingin beristirahat begitu. Ini tidak dapat dilakukan di bahu jalan lantaran ini akan mengganggu pengemudi lainnya. Dan untuk kendaraan-kendaraan yang bermasalah, ini sebaiknya dipastikan sebelum melakukan perjalanan kendaraan dalam kondisi prima, begitu. Hingga saat ini, seperti yang kita ketahui dari PT Jasa Marga mencatat terjadi volume peningkatan kendaraan hingga mencapai lebih dari 77.000 di pukul 1 dini hari dari arah Transjawa menuju Jabodetabek. Dan dari pihak kepolisian mengatakan apabila nanti volume kepadatan ini terus membludak begitu, nantinya akan ada solusi atau langkah lanjutannya, yakni dengan membuka akses tol Japek Selatan. Apabila nanti dilihat di kilometer 66 ini sudah terjadi beban volume kepadatan. Dan di samping itu juga untuk langkah terakhir yang akan diterapkan adalah nantinya akan diterapkan one way dari kilometer 70 hingga ke kilometer 47. Marcel. Baik, laporan langsung dari rekan Nadia Soraya di gerbang tol Cikampek Utama di mana kondisinya kembali terjadi kepadatan di sana ya. Kemudian sebelumnya ada rekan Faisal Nuratman dari Cirebon di mana kondisinya pada pagi hari ini mulai terurai tapi diperkirakan akan terjadi kenaikan volume kendaraan hingga sore nanti. Terima kasih rekan-rekan telah melaporkan langsung dari lokasi. Pemirsa, Menko PMK Muhajir Effendi memaparkan sejumlah skenario mengatasi kepadatan pada puncak arus balik pada Minggu 14 April dan Senin 15 April. Pelambatan di beberapa titik, tetapi sudah bisa diatasi dengan beberapa rekayasa, mulai dari memperpanjang kontraflow, kemudian juga mengawasi semua titik-titik rawan, terutama pintu masuk dan pintu keluar rest area yang selama ini menjadi masalah. Kemudian juga malam ini kita sudah juga akan menggunakan Japek 2 Selatan untuk menjadi alternatif kalau nanti terjadi kemacetan akibat penumpukan kendaraan, itu bisa kita gunakan jalur Japek Selatan fungsional. Memang belum ada lampu, tetapi sehingga nanti pengendara akan dikawal oleh pihak Polantas sampai ke keluar dari kilometer yang panjangnya sekitar 8,5 km sehingga tidak terlalu panjang. Insya Allah, mudah-mudahan target kita tidak ada kurva yang ekstrim, terjadi peak hours maupun peak days, target kita mudah-mudahan bisa tercapai. Kalau hari ini nanti hanya di bawah 100 ya, itu berarti ada kemungkinan besok masih juga akan ada kepadatan, tetapi tidak akan menimbulkan kemacetan yang relatif serius. Alhamdulillah sampai malam ini angka kecelakaan secara persentil itu turun 53%. Begitu juga berdasarkan laporan dari Jasa Raharja, pembayaran santunan juga turun
lebih dari separuh, jadi lebih dari 50%. Ini pertanda bahwa angka kecelakaan walaupun belum bisa mencapai zero accident, tetapi sudah bisa kita kendalikan dengan baik dibanding mudik tahun lalu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian yang juga saya tegaskan lagi, masih ada kesempatan untuk mendapatkan tarif diskon tol, yaitu tanggal 16 dan 19. Jadi silakan para pemudik yang bersedia untuk menunda keberangkatannya masih bisa dapat pengurangan pemotongan tol. Dan jangan lupa juga masih ada juga kebijakan untuk work from home, terutama untuk ASN, sehingga dia bisa menunda untuk pulang itu hari Kamis atau hari Jumat, hari Kamis ya terutama, Kamis atau Rabu malam, karena Kamis pagi harus sudah ngantor sampai Jumat gitu, sehingga masih ada kesempatan untuk menunda keberangkatan pada mudik. Kemudian untuk penyeberangan, tadi pagi kita juga sudah berkoordinasi bersama juga dengan Pak Kadir Gakum mengenai bagaimana kebijakan-kebijakan untuk penyeberangan agar lebih baik. Yang pertama yaitu untuk sepeda motor roda 2 itu diberangkatkan dari Bakauheni ataupun dari Pelabuhan Panjang yang diarah dari Lampung Selatan, itu nanti berlabuhnya hanya di Ciwandan saja, sehingga dipusatkan di Ciwandan, dan nanti setelah turun itu tidak langsung keluar, tetapi kumpul dulu di dermaga, kemudian nanti keluarnya akan dikawal oleh tenaga keamanan dari Polri, dan kalau memang dimungkinkan atau kalau terpaksa pakai jalur one way juga. Jadi hanya khusus untuk pengendara, sehingga untuk pengguna jalan yang lain akan dicarikan alternatif jaluran sehingga bisa memperlancar mereka. Kemudian untuk jalur yang lain termasuk yang antara hari ini sampai besok, dan insya Allah tidak akan ada kurva yang terlalu ekstrim, dan itu sesuai dengan target kita. Jadi kalau bisa flat, tiada hari tanpa arus balik gitu, dengan volume dan frekuensi yang relatif sama, sehingga kurvanya lebih datar, tidak terlalu beruncing. Dengan begitu penanganan ini tidak terlalu berisiko dan tidak terlalu akan kembali usai jeda dan akan dilanjutkan bersama rekan Iqbal Himawan. Tetaplah bersama kami. Selamat pagi pemirsa, Breaking News kami lanjutkan kembali, masih membahas terkait dengan puncak arus balik mudik 2024, dan kami akan hadirkan informasi terkini. Saya Iqbal Himawan. Ribuan pemudik memadati pelabuhan Ketapang dalam arus balik lebaran dari Jawa ke Bali. Kehadiran pemudik ini datang secara bergelombang. Ada ribuan pemudik datang dari sejumlah kota di Pulau Jawa usai merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga di kampung halaman masing-masing dan hendak kembali ke bekerja di Pulau Bali dan Nusa Tenggara Barat. Ribuan calon penumpang ini terjebak penumpukan kendaraan di area parkir yang mengharuskan mengantri dengan waktu yang cukup lama untuk bisa masuk ke dalam kapal feri. Saat ini pihak pelabuhan telah menyiapkan 56 kapal feri dan 8 dermaga di Pelabuhan Ketapang untuk mempercepat proses bongkar muat kapal. Sementara volume kendaraan hingga malam tadi, roda 4 mengalami peningkatan 30%, roda 2 40% dibandingkan dengan hari-hari biasa. Dan untuk mengantisipasi lonjakan pemudik, ASDP juga telah menyiapkan 5 zona penyangga. Sekitar 46.000 lebih penumpang yang mudik dari sejumlah wilayah telah dan akan kembali ke Jakarta pada pagi ini di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Kita langsung bergabung dengan jurnalis Metro TV, Andre Septian, melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen. Andre, bagaimana pantauan pemudik di arus balik pagi ini di Stasiun Pasar Senen?
Ya, selamat pagi Iqbal dan juga pemirsa. Untuk situasi terkini di Stasiun Pasar Senen memang terpantau lebih ramai sejak kami memantau pada pukul 1 dini hari tadi. Nah, baru saja terdapat kedatangan para pemudik yang berasal dari daerah Purworejo dengan menggunakan kereta Serayu yang tiba sekitar 10 hingga 15 menit yang lalu. Memang untuk kedatangan pada hari ini menjadi prediksinya puncak arus balik kedua setelah kemarin Minggu 14 April 2024. Pada hari ini Iqbal dan juga pemirsa terdapat 46.500 penumpang yang telah datang maupun yang nantinya yang masih akan datang pada kedatangan hari ini 15 April 2024. Jumlah 46.500 ini nantinya akan terbagi pada stasiun Pasar Senen, kemudian juga stasiun Gambir, dan stasiun-stasiun kecil lainnya seperti stasiun Jatinegara, Bekasi, Cikampek, dan juga stasiun Jakarta Kota. Nah, kami juga mewawancari beberapa para pemudik tadi seperti keluarga Ibu Mungina yang tadi sempat berasal dari Cilacap. Ini memang identik sekali, Iqbal dan juga pemirsa, para pemudik yang telah beranjak dari kampung halaman setelah melaksanakan silaturahmi di hari yang suci dalam Lebaran 2024. Mereka, para pemudik, tentunya juga membawa buah tangan bagi sanak keluarga maupun para tetangga di perantauan ibu kota. Dan inilah seperti inilah tadi wawancara kami dengan salah satu keluarga dari Cilacap. Iya. Dengan Pak siapa, Pak? Pak Edi. Pak Edi, ya. Pak Edi, ini tadi sampai sini jam berapa, Pak? Sekitar berapa menit yang lalu, Pak? Jam 5-an lah, kurang lebih. Kemarin mudik di Cilacap berapa lama, Pak? Dan bagaimana sih kesan-pesannya Pak Edi selama masa Lebaran 2024 ini? Adakah yang beda dibandingkan tahun kemarin, Pak? Ya, lebih enak yang sekarang ini, Pak. Lebih lame, lebih serius lah gitu. Nah, ini saya lihat nih, Pak, membawa banyak juga kardus yang kayaknya isinya oleh-oleh nih, Pak. Isinya dari Cilacap. Iya. Oleh-olehnya bawa apa aja, Pak? Bawa kue. Sama tetangga aja. Biasa sih gula merah. Iya. Terima kasih Pak Edi untuk sedikit informasinya. Iya. Dan itulah juga Iqbal dan pemirsa, kita lihat bagaimana kedatangan yang terus terjadi di Stasiun Pasar Senen. Pada hari ini totalnya akan kedatangan mencapai 46.500 dan sebagian diantaranya telah datang pada pukul 01 lebih 30 waktu Indonesia Barat tadi hingga pada hari ini pukul 5 lebih 7 waktu Indonesia Barat. Selain kereta dari Purworejo dengan kereta Sekayu, kami juga tadi memantau sudah ada beberapa kedatangan dari wilayah lainnya seperti dari wilayah Malang, kemudian juga Yogyakarta dan juga Surabaya. Nah, memang untuk puncak arus mudik, maksud kami puncak arus balik pada stasiun Pasar Senen khususnya di wilayah Daop 1 Jakarta dan juga stasiun Gambir, ini puncaknya telah terlewati pada kemarin tanggal 14 April 2024 atau hari Minggu dengan total kedatangan mencapai 47.317 penumpang yang terbagi sebanyak 18.000 diantaranya di stasiun Pasar Senen, kemudian 6.000 diantaranya di stasiun penyangga seperti Jatinegara, Cikampek, Jakarta Kota, dan juga Karawang, kemudian untuk sisanya adalah berasal dari stasiun Gambir. Untuk puncak arus balik ini memang tertingginya pada tanggal 14 April, namun tidak menutup kemungkinan puncak arus balik justru akan terjadi pada mulai hari ini hingga beberapa hari ke depan, karena mengingat untuk prediksi yang ditetapkan oleh PT KAI Daop 1 Jakarta, puncak arus balik ini masanya adalah pada tanggal 13 hingga 17 April 2024 dengan rata-rata perharinya ini mencapai 40.000 hingga 47.000 penumpang. Sedangkan untuk besok ini juga memang sama tingginya dengan hari ini, masih di kisaran angka 46.000-an. Kemudian juga Iqbal dan pemirsa, berdasarkan data yang dihimpun oleh PT KAI Daop 1 Jakarta pada masa arus mudik 2024 pada tanggal 31 Maret hingga tanggal 13 April, ini tercatat mereka telah memberangkatkan penumpang sebanyak 582.000. Nah, sedangkan untuk catatan yang di maksud kami untuk catatan pada tanggal
12 April hingga 21 April dalam masa arus balik, ini baru terjual tiket sebanyak 414 ribu. Artinya Iqbal, jika kita asumsikan bahwa masih ada sekitar 150 ribu hingga 160 ribu penumpang yang ini yang tadinya memakai jasa transportasi kereta api, ini belum memetakan tiketnya atau belum membeli tiket untuk kembali ke daerah ibu kota maupun daerah sekitarnya. Kemudian untuk informasi lainnya Iqbal dan juga pemirsa, untuk hari ini tak hanya kedatangan yang begitu ramai namun juga pemberangkatan tentunya yang justru masih terjadi dengan arah sebaliknya, yaitu para pemudik yang berasal dari Jakarta dan akan kembali baik itu ke perantauan maupun memang asalnya adalah di wilayah Pulau Jawa dan sekitarnya. Tadi kami sempat mewawancari beberapa keluarga yang berasal dari Tangerang, mereka juga memilih untuk melakukan mudik pada hari ini untuk ke wilayah Yogyakarta dan sekitarnya karena mengingat untuk menghindari adanya arus maupun puncak arus mudik 2024 sehingga memang untuk pada hari ini terasa lebih lengang situasinya. Dan juga tadi kami sempat wawancari karena mereka juga ada kesempatan dengan ada acara keluarga seperti itu Iqbal, sehingga menjadi alasan mengapa mereka memilih untuk melakukan perjalanan mudik pada hari ini. Untuk hari ini di stasiun Pasar Senen terdapat maksud kami untuk di stasiun Senen dan juga stasiun Gambir terdapat 30 ribu penumpang, 20 ribu diantaranya di stasiun Pasar Senen dan 11 ribu diantaranya di stasiun Gambir dengan beberapa tujuan favorit seperti kota Solo, kota Malang, Surabaya, Yogyakarta, Kutoarjo, Semarang dan juga Purwokerto. Memang untuk keberangkatan di stasiun Pasar Senen ini juga sudah mulai terlihat kepadatannya. Dan visual yang Anda saksikan Iqbal dan juga pemirsa ini adalah visual untuk para pemudik yang akan menggunakan kereta tambahan untuk berangkatan menuju daerah sekitaran Kutoarjo dan juga Purworejo. Sehingga memang masih cukup fluktuatif antara kedatangan dan juga keberangkatan, ini masih sama padatnya Iqbal dan juga pemirsa. Namun informasi yang bisa kami sampaikan untuk arus kendaraan baik itu yang akan menjemput maupun yang melakukan drop off di stasiun Pasar Senen masih cukup terpantau relatif aman, tidak ada penumpukan kendaraan. Sementara demikian, Iqbal kembali ke Anda. Andre Septian melaporkan langsung dari stasiun Pasar Senen, Jakarta. Terima kasih, Andre. Dan pemirsa, tercatat jumlah kendaraan yang melintasi jalur nagrek dari arah timur menuju barat sejak minggu pagi hingga minggu malam mencapai 124 ribu kendaraan. Angka arus balik ini mengalami kenaikan jika dibandingkan pada tahun sebelumnya. Hingga minggu malam, kepadatan arus balik kendaraan dari jalur selatan nagrek menuju gerbang tol Cileunyi maupun jalur arteri terus mengalami kepadatan. Sistem one way juga diberlakukan dari Malangbong dan Garut. Bahkan arus menuju gerbang tol Cileunyi mengalami kemacetan lebih dari 5 km. Tercatat jumlah kendaraan yang melintasi jalur nagrek mencapai 124 ribu kendaraan. Selain itu juga terjadi kepadatan dan kemacetan panjang di beberapa titik arus kendaraan di jalur arteri. Di antaranya di kawasan Jalan Raya Bypass Cicalengka dan Jalan Raya Ranca Ekek. Diperkirakan kepadatan arus lalu lintas di jalur selatan nagrek akan terus terjadi hingga hari Senin ini. Tadi kami sudah rekap datanya kurang lebih sekitar 45 ribu atau ada kenaikan sekitar 56% dibanding tahun kemarin di hari yang sama. Pak, itu kepadatan tadi mulai dari Lingkar Barat sampai Cileunyi ya Bang ya, itu disebabkan sawah apa sih Bang? Apakah ada penyempitan lajur? Betul, jadi memang untuk arus balik hambatan lalu lintas yang ada di wilayah hukum Polresta Bandung yaitu di Lingkar Barat Nagrek, di mana empat lajur yang menyempit atau bottleneck di Lingkar Barat dilanjutkan dengan dua lajur dengan adanya pembatas median jalan, itulah yang membuat sedikit penyempitan. Arus balik di jalur selatan menuju jalur tengah di wilayah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Malam tadi mengalami kemacetan panjang hingga 15 km. Dan untuk mengurai kemacetan, polisi menerapkan sistem buka tutup jalur agar pemudik yang akan kembali ke Jakarta bisa terus bergerak. Kemacetan panjang di jalur selatan Jawa ini mulai terlihat di Jalan Raya Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah, hingga ke perbatasan Kabupaten Brebes. Ribuan kendaraan pemudik, baik yang menggunakan sepeda motor maupun mobil, terjebak kemacetan hingga lebih dari 15 km.
Sebelum masuk ke pintu tol Pejagan, kondisi jalan yang licin pasca hujan deras juga membuat laju kendaraan pemudik melambat. Selain itu, adanya penyempitan jalan di jalur tengah juga membuat kendaraan tidak dapat melaju dengan lancar. Kondisi ini membuat ratusan personel gabungan yang dikerahkan terus berusaha mengurai lajur jalan dengan sistem buka-tutup jalur, termasuk mengalihkan arus lalu lintas melalui jalur selatan, selatan melintasi Bandung. Sudah padat banget. Terus ini rencananya mau nunggu apa namanya jalurnya agak landai gitu atau gimana? Nah, kemungkinan ya. Oh gitu. Kenapa milih pulangnya malam ini Pak, bukan kemarin gitu? Ya, dari Wangon Jakarta. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan pada Minggu malam menggelar patroli di ruas tol Jakarta Cikampek untuk memantau situasi arus balik Lebaran 2024. Selama sekitar 1 jam, Kakor Lantas bersama tim urai menggelar patroli arus balik Lebaran 2024 di ruas tol Jakarta Cikampek. Patroli dilakukan karena adanya peningkatan volume kendaraan di tol Jakarta Cikampek yang terjadi sejak pukul 18 waktu Indonesia Barat hingga Minggu malam tadi. Meskipun kontraflow sudah ditambah sampai kilometer 36, namun ternyata kepadatan masih terus terjadi hingga Minggu malam. Untuk mengantisipasi kepadatan arus, sejumlah langkah antisipasi dilakukan seperti penyisiran kendaraan yang parkir di bahu jalan yang dilakukan oleh tim urai. Selain itu, antisipasi lain dengan membuka tol Japek Selatan untuk mengurangi beban di kilometer 60. Korlantas Polri melakukan perpanjangan sistem one way mulai kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung hingga kilometer 72 tol Cipali dan berlaku hingga Senin 15 April 24 waktu Indonesia Barat. Selain itu, pemberlakuan kontraflow dua lajur dilakukan di kilometer 72 tol Cipali hingga kilometer 66 tol Japek. Lalu tiga lajur dari kilometer 66 hingga kilometer 47 tol Japek dan satu lajur dari kilometer 47 hingga kilometer 36 tol Japek. Lalu bagaimana pantauan arus lalu lintas pagi hari ini khususnya di sejumlah wilayah yang menjadi jalur arus balik Lebaran dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita bergabung dengan petugas NTMC Polri, ada Brigadir Ingrid melaporkan dari studio NTMC Polri. Brigadir Ingrid, bagaimana pantauan arus lalu lintas sejauh ini? Ya, terima kasih Iqbal. Untuk kami informasikan arus lalu lintas pada jalur balik pada pagi hari ini sudah mulai terjadi, masih terus terjadi, dan langsung kita menuju ke Karawang, Jawa Barat ataupun di ruas tol Cikampek kilometer 47.300. Pada pagi hari ini masih didominasi oleh kendaraan-kendaraan dari arah Cikampek akan menuju ke Jakarta. Untuk rekayasa lalu lintas masih diberlakukan, rencananya diperpanjang hingga pukul 24 malam hari ini. Kami ingatkan bagi Anda para pengendara khususnya dari arah Jakarta akan mengarah ke Cikampek, dikarenakan sedang ada kontraflow satu lajur dari kilometer 36 hingga kilometer 47. Kami ingatkan untuk lebih banyak juga, kami ingatkan bagi Anda para pengendara yang melintas di kawasan ini khususnya arus balik, jika Anda mengantuk dan juga kelelahan harap menepi di rest area untuk beristirahat sejenak. Selanjutnya kita beralih ke Cikampek, tepatnya di Simpang Jomin. Lalu lintas pada pagi hari ini masih didominasi oleh kendaraan-kendaraan arus balik yang akan mengarah ke Karawang. Terlihat cukup ramai, didominasi oleh kendaraan-kendaraan pribadi maupun kendaraan berat seperti bis dan juga truk. Kemudian untuk lalu lintas dari arah Cirebon yang akan mengarah ke Cikampek maupun Purwakarta pada pagi hari ini masih lancar, cenderung lengang. Tidak jauh berbeda kondisinya dengan lalu lintas dari arah Karawang yang akan mengarah ke Cirebon pada pagi hari ini juga masih. Kami ingatkan bagi Anda para pengendara yang melintas di kawasan ini untuk lebih berhati-hati dikarenakan ruas jalan pasca hujan licin, selain itu juga dengan adanya antisipasi dengan adanya. Yang terakhir kita
akan beralih ke Jawa Tengah, tepatnya di Simpang Maya Tegal. Pada pagi hari ini lalu lintas terpantau cukup kondusif lancar. Dari arah Jakarta akan sebaliknya, itu arus balik dari Selawi akan mengarah ke Tegal Kota maupun Jakarta masih cukup kondusif lancar. Diperkirakan para pemudik sudah meninggalkan kota Semarang dan beralih ke kemacetan ataupun kepadatan arus lintas beralih di ruas tol Kali Kangkung hingga Jakarta Cikampek pada pagi hari ini. Kami informasikan juga kepada masyarakat, kami ingatkan untuk pengendara tetap berhati-hati dalam berkendara, pastikan pengemudi sehat fisik dan tidak mengantuk, dan juga jaga kewaspadaan yaitu cuaca yang tidak menentu, selalu patuhi aturan dalam berlalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas. Kami informasikan juga menurut data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas selama 1 kali 24 jam di seluruh Indonesia telah terjadi 270 kasus laka lantas, 7 meninggal dunia, 44 luka berat, dan 399 luka ringan. Dari sejumlah kasus tersebut, sebanyak 64% terjadi waktu siang hari. Dan penyebabnya dikarenakan pengendara memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi, dan 36% terjadi di rentang waktu pukul 6 hingga pukul 12 siang. Untuk informasi lalu lintas lainnya, silakan hubungi call center kami di 15669 atau SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi. Kembali ke Iqbal, silakan. Baik, terima kasih. Brigadir Ingrid melaporkan langsung dari studio NTMC Polri. Dan pemirsa, sementara itu Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan menyebut sejumlah hambatan ditemukan di lapangan yang menjadi penyebab adanya penumpukan kendaraan di tol Jakarta Cikampek. Meski begitu, Kakor Lantas memastikan sudah menyiapkan sejumlah strategi untuk memastikan puncak arus balik lebaran berlangsung secara lancar. Tadi saya bersama tim Urei melakukan patroli sekaligus melihat secara langsung apa saja yang menjadi hambatan yang mengakibatkan perlambatan, ya. Di samping volume kendaraan emang cukup tinggi, ya, tapi memang ada juga hambatan-hambatan yang mestinya tidak ada. Tadi saya sampaikan pada sebelum patroli, kapasitasnya itu di penggal jalan ini masih sangat leluasa untuk kontraflow 3 lajur. Namun karena ada hambatan, ya, beberapa hambatan, ada bottleneck, ini juga mengakibatkan perlambatan, sehingga tadi di kilometer 62 kemudian 66 pertemuan Cipularang Bandung ini juga ada perlambatan. Di kontraflow juga sama, ada beberapa kendaraan yang mendapatkan gangguan, ya. Di bahu jalan tadi kita patroli juga ada beberapa kendaraan yang mendapatkan gangguan, ada juga masyarakat yang ingin menuntaskan kewajibannya yang nggak bisa diwakilkan, ya. Kemudian ada yang sudah kelelahan, jadi kita tadi himbau, ya, untuk yang lelah silakan istirahat di keluar exit tol Karawang Timur tadi, ya, itu sudah tinggal 500 meter sebenarnya, karena tidak tahu masyarakat, ya udah, karena sudah lelah berhentilah di situ. Ini yang berakibat terjadinya perlambatan. Setelah 62 tadi cukup lancar, deras, kemudian di ada apa, bottleneck, ya, bottleneck di bawah flyover ini selalu terjadi perlambatan. Kemudian ada rest area 52 yang kita tutup, ya, ini juga terjadi perlambatan. Selebihnya setelah 52 ini lancar, ya, lancar sampai dengan ke Jakarta. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat, kepada para pemudik, ya, memang ini dilematis, ya, untuk apa, berhenti di bahu jalan ini, mungkin sudah lelah, ya, perjalanan jauh dari Jawa ke Jakarta, tapi tolong jangan berhenti di bahu jalan, ya. Silahkan masuk rest area atau keluar tol, exit tol terdekat, ya. Exit tol terdekat, silahkan istirahat di arteri, itu lebih lama, bisa berkualitas, ya, istirahatnya, sehingga setelah refresh, ya, bisa kembali masuk ke tol. Jangan memaksakan
memaksakan untuk berkendaraan, jangan memaksakan untuk berhenti di bahu jalan. Saya kira itu ya, mudah-mudahan malam ini bisa kita urai. Saya lihat di CCTV kita di Semarang ini masih one way, ya artinya memang di Kali Kangkung ini masih di atas 4.000 sampai jam 02.00 ini. Artinya 02 ditambah 6 jam, jam 8 pagi nanti baru sampai Jakarta sini. Ini tidak akan terputus ya. Nanti besok pagi ada lagi angkatan, ya setelah makan pagi berangkat lagi, terus makan siang, makan malam, ya kita tetap bertahan ya untuk melayani masyarakat ini. Sama-sama dengan teman-teman sekalian. Ya, sekian itu ya. Breaking News akan kembali usai jeda, tetaplah di Metro TV. Anda kembali di Breaking News Metro TV, pemirsa. Hingga minggu malam, ribuan penumpang arus balik terpantau memadati pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan. Pihak PT Pelni memprediksi kepadatan penumpang masih akan terus terjadi hingga 18 April. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Metro TV, Sabda Role, dari Makassar, Sulawesi Selatan. Sabda, bagaimana kepadatan penumpang arus balik di pelabuhan Makassar hingga kini? Ya Iqbal dan pemirsa, arus balik penumpang dari berbagai kedatangan melalui Pelabuhan Makassar mulai terjadi di H+5 dan memasuki H+6 waktu dini hari setelah memasuki puncak arus balik. Di mana pantauan kami ribuan penumpang tiba di Pelabuhan Makassar pada minggu malam kemarin. Jumlah pergerakan harian penumpang yang melakukan perjalanan arus balik melalui jalur laut di Pelabuhan Makassar rata-rata pergerakan hariannya mencapai ribuan jiwa. Pihak dari Otoritas Pelabuhan dan PT Pelni mencatat hingga kini kurang lebih 5 ribuan penumpang arus balik telah tiba dan juga diberangkatkan melalui Pelabuhan Makassar dengan menggunakan sedikitnya 8 kedatangan dan keberangkatan kapal milik PT Pelni dari daerah asal pelayaran ini di wilayah Indonesia Barat yakni Pulau Jawa serta ke wilayah Indonesia bagian timur. Dan di hari Minggu 14 April sampai dengan Senin 15 April 2024 di waktu dini hari atau di H+5 dan memasuki H+6 di waktu dini hari tadi terdapat 2 kapal kedatangan milik PT Pelni yakni KM Umsini asal dari Tanjung Perak, Surabaya yang menurunkan penumpang di Pelabuhan Makassar sekitar 400 penumpang. Kemudian KM Umsini tersebut akan kembali melakukan pelayaran tujuan Bau-Bau, Sulawesi Tenggara dengan membawa sedikitnya 900 penumpang. Selain KM Umsini, satu kapal lainnya milik PT Pelni yakni KM Bukit Siguntang dari Kalimantan yang nanti akan berangkat menuju Parepare dijadwalkan akan tiba di Pelabuhan Makassar pada Senin hari ini dan diperkirakan akan mengangkut penumpang arus balik sekitar 2.000 penumpang. Diketahui jumlah kedatangan penumpang arus balik di Pelabuhan Makassar tercatat ini paling banyak dari Surabaya, Jawa Timur, kemudian dari Bau-Bau, Sulawesi Tenggara dan juga dari wilayah Kalimantan. PT Pelni Cabang Makassar memperkirakan puncak perjalanan arus balik melalui Pelabuhan Makassar ini masih akan terus terjadi bahkan sampai hari Rabu 17 April dan juga Kamis 18 April 2024 mendatang. Kepala Cabang PT Pelni Makassar Muhammad Jabir ini mengatakan bahwa total jumlah penumpang kapal laut yang berangkat dan tiba dari Pelabuhan Makassar sejak musim arus balik 27 Maret sampai dengan hari ini sudah mencapai 25 ribu penumpang. Dan terkait dengan hal tersebut berikut pernyataan selengkapnya dari Kepala Cabang PT Pelni Makassar Muhammad Jabir. 14 hari ini Alhamdulillah sudah mengangkut arus balik kurang lebih 5.000 penumpang. Kalau total dari tanggal 27 sampai dengan tanggal 14 hari ini sudah 25.000 penumpang naik. Nah, yang turun, yang datang sekitar 22.000 penumpang. Kalau saya totalkan, tapi kalau saya stopkan sampai tanggal 10 itu, terhitung lagi tanggal 11 arus baliknya, baru kurang lebih 4.000 sekian lah yang arus baliknya. Belum terhitung hari ini. Dengan berapa jumlah kedatangan kapal? Yang kedatangan kapal ini sudah ada sekitar 6 unit. Kapal kita kemarin 6, 2, sudah 8 unit ini. Lalu demikian dari Pelabuhan Makassar, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih. Sabda Role melaporkan langsung dari Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan.
Dan pemirsa, memasuki puncak arus balik Lebaran 2024. Kepadatan di gerbang tol Cikampek Utama masih terjadi. Pihak kepolisian pun tengah menerapkan sistem kontraflow. Informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama jurnalis Metro TV Nadia Soraya melaporkan langsung dari gerbang tol Cikampek Utama. Nadia, selamat pagi. Nadia, apakah masih terlihat atau terpantau kepadatan kendaraan di puncak arus balik di gerbang tol Cikampek Utama hingga saat ini? Ya, selamat pagi Iqbal dan juga pemirsa. Dapat saya laporkan situasi terkini di gerbang tol Cikampek Utama. Saat ini tadi apabila dibandingkan dengan kepadatan yang terjadi pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat, saat ini situasinya sudah mulai terurai begitu. Namun apabila kita memantau dari pantauan udara juru kamera Robi Pratama, kepadatan ini terjadi di tol Jakarta Cikampek dari kilometer 68 atau berjarak sekitar 2 km dari gerbang tol Cikatama hingga ke kilometer 39 mendekati jembatan layang MBZ. Dan hingga saat ini pihak kepolisian tengah melakukan berbagai rekayasa lalu lintas, yakni diantaranya adalah kontraflow dan juga one way. Untuk kontraflow dua lajur ini diberlakukan dari kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama hingga ke kilometer 66. Sedangkan dari kilometer 66 hingga ke kilometer 47 diberlakukan sistem kontraflow tiga lajur, di mana penerapan sistem kontraflow tiga lajur ini dimulai pada tadi malam di pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan untuk kontraflow satu lajur dilanjutkan dari kilometer 47 hingga ke kilometer 36. Apabila kita melihat dari sistem penerapan sistem kontraflow ini, untuk kontraflow dua lajur dari kilometer 70 hingga ke 66 ini sudah diberlakukan sejak dua hari kemarin begitu, terhitung mulai dari pukul 14.40 waktu Indonesia Barat atau 20 menit sebelum diberlakukannya sistem one way dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung hingga ke kilometer 72 tol Cikopo Palimanan. Sedangkan untuk sistem kontraflow tiga lajur ini semalam memang ditambah oleh pihak kepolisian dan juga PT Jasa Marga karena melihat terjadinya kemacetan atau kepadatan yang membludak dari jalur atau kilometer 70 atau hingga ke kilometer 47. Semalam terjadi kemacetan dari kilometer 70 hingga ke kilometer 47. Dan Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan juga turun langsung melakukan patroli bersama dengan tim urai kepolisian, yakni melakukan patroli hingga ke kilometer 68 dan melakukan penyisiran bahu jalan lantaran memang terlihat banyak sekali kendaraan yang berhenti di bahu jalan. Hal ini pun terus menjadi himbauan kepada masyarakat bahwa dilarang untuk berhenti di bahu jalan karena hal ini dapat menyebabkan atau membahayakan pengemudi lainnya yang berada di belakang. Di samping itu memang terlihat beberapa titik-titik kepadatan yang terjadi hingga saat ini, yakni diantaranya di pertemuan antara kendaraan yang berada dari Cikampek Utama dan juga pertemuan kendaraan yang dari Bandung melewati persimpangan Purbalenyi begitu. Di samping itu juga titik-titik kepadatan lainnya ada di rest area seperti di rest area 57, rest area 67. Hal ini juga yang sedang dilakukan penyisiran begitu oleh Kakor Lantas Polri pada semalam, yakni untuk masyarakat yang berhenti di rest area ini hanya dapat singgah selama 30 menit dan apabila nantinya masih belum cukup begitu dapat keluar ke jalan arteri dan melakukan istirahat di sana seperti di pom bensin ataupun di restoran terdekat. Apabila sudah siap untuk melakukan perjalanan kembali ini dapat masuk ke jalur tol terdekat lagi seperti itu. Dan hingga saat ini dari data PT Jasa Marga per pukul 1 dini hari ada sebanyak 77.000 kendaraan yang melintas dari arah Transjawa menuju ke Jabodetabek, sedangkan untuk arah sebaliknya ini ada di angka 16.000 kendaraan. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan juga mengatakan apabila nanti seluruh rangkaian dari penerapan antisipasi seperti rekayasa lalu lintas ini tidak berlangsung ataupun tidak menekan terjadinya penumpukan yang ada di tol Jakarta Cikampek, nantinya akan diberlakukan
pembukaan untuk tol Japek Selatan apabila dilihat beban volume kepadatan kendaraan ini masih terus terjadi di kilometer 66. Dan selain itu untuk langkah antisipasi terakhir yang akan dilakukan adalah akan diterapkan sistem one way lanjutan dari 414 hingga ke 72 dan lanjut dari gerbang tol Cikampek Utama kilometer 70 hingga ke kilometer 47. Masyarakat pun dihimbau untuk yang pasti menaati berbagai peraturan, yakni apabila kita lihat tadi di sebelah kiri saya ini, sebelah kanan saya maksud saya, sejumlah kendaraan ini berhenti begitu di jalur yang seharusnya menjadi jalur dari arah Jakarta menuju Jabodetabek. Hal ini tentunya sangat membahayakan untuk masyarakat, lantaran apabila ada kendaraan yang melintas dari arah Jakarta ini dapat terjadi kecelakaan yang dapat berakibat fatal begitu untuk masyarakat. Dan hingga saat ini masyarakat pun dihimbau sebelum melakukan perjalanan balik, tentunya yang melakukan perjalanan di tanggal 17 hingga 19 April nanti akan ada potongan tarif tol dari PT Jasa Marga sebesar 20% terhitung mulai dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Masyarakat juga dihimbau sebelum melakukan perjalanan pastikan saldo kartu elektronik ini tercukupi. Saat ini PT Jasa Marga juga terus melakukan langkah antisipasi seperti menerapkan pembayaran dengan mobile reader karena hal ini dipercaya dapat mempercepat proses pembayaran di gardu tol. Selain itu juga diperlukan adanya kepastian kendaraan ini dalam kondisi prima sebelum melakukan perjalanan agar tidak berhenti di bahu jalan dan juga nantinya mengakibatkan kecelakaan ataupun hal serupa yang sebelumnya terjadi di kilometer 58. Dan yang paling penting adalah masyarakat diimbau untuk mengutamakan keselamatan baik diri sendiri, keluarga dan juga barang bawaan. Iqbal. Baik, Nadia Ayu melaporkan langsung dari gerbang tol Cikatama. Terima kasih, Nadia. Dan pemirsa, 4 hari setelah Idul Fitri, ribuan kendaraan pemudik memadati jalan arteri Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Jawa Barat pada Minggu malam. Meskipun diguyur hujan deras, pemudik bersepeda motor yang berasal dari Jawa Tengah tetap melanjutkan perjalanan menuju Jabodetabek. Sementara itu, ribuan kendaraan pemudik menuju Jakarta terus memadati jalur arteri Pantura, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Tingginya volume kendaraan yang melintas membuat arus lalu lintas di sejumlah titik padat merayap. Dan seperti inilah suasana kepadatan kendaraan pemudik pesepeda motor yang terjadi di Jalan Arteri Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Jawa Barat pada Minggu malam. Kendaraan pemudik yang didominasi oleh sepeda motor tetap melanjutkan perjalanan arus balik meskipun diguyur hujan deras. Para pemudik ini telah berlebaran ke kampung halaman seperti Garut, Tasikmalaya, dan juga Jawa Tengah untuk kembali ke wilayah Jabodetabek. Diperkirakan pada Minggu malam menjadi puncak arus balik yang melintasi jalan arteri Bandung menuju wilayah Jabodetabek. Hal ini karena banyak warga yang sudah kembali bekerja di hari Senin ini. Sementara itu ribuan kendaraan dari arah Karawang yang melintasi jalur arteri Pantura, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terus mengalami peningkatan pada puncak arus balik libur Lebaran. Kendaraan yang melintas masih didominasi kendaraan roda 2. Padatnya volume kendaraan ini sudah terlihat sejak Minggu sore hingga Minggu malam terpantau masih terus mengalami peningkatan hingga mencapai ribuan kendaraan setiap jamnya. Tingginya volume kendaraan yang terjadi membuat arus lalu lintas padat merayap di sejumlah titik, terutama di Jalan Raya Pantura Imam Bonjol Bekasi. H+4 Lebaran, arus balik di jalur selatan menuju jalur tengah di wilayah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah mengalami kemacetan panjang hingga 15 km. Kemacetan mulai terlihat di Jalan Raya Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah hingga ke perbatasan Kabupaten Brebes. Ribuan kendaraan pemudik, baik yang menggunakan sepeda motor maupun mobil, terjebak kemacetan hingga lebih dari 15 km. Selain volume kendaraan yang melintas menuju jalur tengah sebelum masuk ke pintu tol Pejagan, kondisi jalan yang licin pasca hujan deras membuat laju kendaraan melambat. Kondisi ini membuat ratusan personel gabungan dikerahkan untuk mengurai kemacetan dengan rekayasa lalu lintas, di antaranya yakni dengan buka tutup jalur dan juga mengalihkan arus lalu lintas melalui jalur selatan. Arah bersabar.
Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan pada minggu malam menggelar patroli di ruas tol Jakarta Cikampek untuk memantau situasi arus balik Lebaran 2024. Selama sekitar 1 jam, Kakor Lantas bersama tim Urai menggelar patroli arus balik Lebaran 2024 di ruas tol Jakarta Cikampek. Patroli dilakukan karena adanya peningkatan volume kendaraan di tol Jakarta Cikampek yang terjadi sejak pukul 18 waktu Indonesia Barat hingga minggu malam. Meskipun kontraflow sudah ditambah hingga kilometer 36, namun ternyata kepadatan masih terjadi hingga minggu malam. Untuk mengantisipasi kepadatan arus, sejumlah langkah antisipasi dilakukan seperti penyisiran kendaraan yang parkir di bahu jalan yang dilakukan tim Urai. Selain itu, antisipasi lainnya dengan membuka tol Japek Selatan untuk mengurangi beban di kilometer 60. Saat ini, Korlantas Polri melakukan perpanjangan sistem one way mulai kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung hingga kilometer 72 tol Cipali dan berlaku hingga Senin 15 April 2024 waktu Indonesia Barat. Selain itu, pemberlakuan kontraflow dua lajur dilakukan di kilometer 72 tol Cipali hingga kilometer 66 tol Japek. Lalu tiga lajur dari kilometer 66 hingga kilometer 47 tol Japek dan satu lajur dari kilometer 47 hingga kilometer 36 tol Japek. Dan pemirsa, ribuan pemudik motor dari Pulau Sumatera tiba di Pelabuhan Pelindo Ciwandan dan Pelabuhan Merak. Pemudik motor ini langsung mendapatkan pengawalan dari pihak kepolisian untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan. Dan beginilah kondisi ribuan pemudik motor yang baru saja turun di Pelabuhan Pelindo Ciwandan yang langsung dikawal oleh petugas kepolisian hingga perbatasan kota Cilegon. Ribuan pemudik motor juga terpantau memenuhi Pelabuhan Merak yang turun dari kapal feri di Dermaga 5 dan Dermaga 7 yang dikhususkan untuk pemudik roda 2. Pemudik yang baru tiba di Merak juga mendapatkan pengawalan dari pihak kepolisian hingga perbatasan kota Cilegon. Selanjutnya pengawalan dilanjutkan oleh polisi Resor Serang.
Kita akan kembali memantau situasi di gerbang tol Cikampek Utama, pemirsa, yang sampai dengan sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat masih terjadi kepadatan arus balik. Seperti apa kondisi terkini di gerbang tol Cikampek Utama? Kita akan bergabung bersama dengan rekan Bianca Sumendap langsung dari sana. Selamat pagi, Bianca. Bisa Anda gambarkan bagaimana kondisi antrian kendaraan di gerbang tol Cikampek Utama saat ini? Ya, selamat pagi Marcel dan pemirsa. Informasi yang dapat kami sampaikan dari gerbang tol Cikampek Utama untuk situasi kurang dari pukul 6 pagi ini, pemirsa, dapat kami gambarkan memang situasinya sudah lebih terurai dan bisa kami sampaikan juga. Ini untuk situasi akan ditunjukkan oleh juru kamera kami, Alan Indra, di mana bisa kita lihat bersama, pemirsa, untuk situasi di pukul 6 lewat 6 ini sudah lebih terurai, tidak terlihat adanya kepadatan. Meskipun demikian, volume kendaraan tetap terus meningkat. Melihat dari tadi malam, pemirsa, untuk volume kendaraan yang mencapai lebih dari 70 kendaraan yang melintas ke wilayah Jabodetabek atau ke arah Jakarta pada masa puncak arus balik ini. Dan untuk arah sebaliknya, pemirsa, tadi malam sempat mencapai sekitar 16.000 kendaraan. Dan untuk pagi hari ini, pemirsa, memang untuk jumlah kendaraan hingga pukul 6 ini sudah tercatat kurang dari 356 kendaraan yang melintas ke arah Jakarta. Tetapi kalau kita lihat, pemirsa, memang diprediksi oleh pihak Jasa Marga sendiri menyebutkan bahwa hari ini memasuki puncak arus balik ini diperkirakan akan ada sekitar 120.000 kendaraan yang akan kembali ke Jakarta. Mengingat besok para pemudik ataupun masyarakat sudah kembali beraktivitas normal atau bekerja seperti biasa. Oleh karena itu diperkirakan hari ini untuk volume kendaraan sendiri akan terus adanya peningkatan. Dan Marcel serta pemirsa, sejumlah antisipasi yang dilaksanakan oleh pihak Korlantas Polri serta Jasa Marga adalah juga melakukan pemberlakuan rekayasa lalu lintas. Dimulai dari one way yang kita tahu yang dimana sudah diberlakukan sejak Jumat kemarin hingga hari ini dari kilometer 414 Kali Kangkung hingga kilometer 72 Tol Jakarta Cikampek ini. Dan memang ada sejumlah perubahan seperti kontraflow yang dilaksanakan untuk dimulai dari kilometer 70 hingga kilometer 66, dua lajur. Sedangkan untuk di kilometer 66 hingga kilometer 47 diberlakukan kontraflow tiga lajur yang tadi malam baru saja dilaksanakan sekitar pukul 9 malam. Dan untuk pemberlakuan kontraflow selanjutnya untuk satu lajur ini, pemirsa, dimulai dari kilometer 47 hingga kilometer 36. Tapi melihat dari pemberlakuan rekayasa lalu lintas ini memang sifatnya situasional atau melihat lagi kondisi lalu lintas, apabila ada kepadatan ataupun ada penurunan, tentu akan ada perubahan yang akan dilaksanakan oleh pihak Korlantas Polri maupun Jasa Marga dan pihak terkait untuk melihat situasi terkini disesuaikan seperti itu dengan situasi yang ada di Tol Jakarta Cikampek ini. Dan pemirsa, tadi malam juga sempat dilaksanakan dari pihak Korlantas Polri yang melakukan patroli seperti itu, dimulai dari kilometer 68 pada saat pemberlakuan kontraflow 3 lajur, dan juga pihak Korlantas Polri juga melakukan penertiban di bahu-bahu jalan. Dan ini dia juga, pemirsa, untuk titik-titik yang menjadi kepadatan di Tol Jakarta Cikampek ini. Ada beberapa titik-titik yang menjadi salah satu lokasi kepadatan seperti itu, ya, dimulai dari persimpangan Purbalenyi yang merupakan titik pertemuan dari arah Bandung dan Cikatama. Ini menjadi salah satu titik kepadatan atau kemacetan. Dan juga Marcel serta pemirsa, memang rest area baik itu untuk 67, 57 ini juga menjadi titik-titik kepadatan seperti itu. Oleh karena itu diharapkan, diingatkan lagi untuk para pemudik, para pengemudi yang ingin beristirahat di rest area dapat menggunakan sesuai dengan waktu yang sudah diberlakukan, yaitu 30 menit agar tidak menimbulkan kepadatan. Dan selanjutnya, pemirsa, apabila Anda memiliki waktu luang, Anda bisa memilih untuk melaksanakan kegiatan arus balik ini dimulai dari tanggal 17 April besok, melihat adanya potongan tarif tol yang diberikan oleh Jasa Marga sebesar 20%. Dan pemirsa, untuk situasi terkini yang dapat kami gambarkan dari gerbang tol Cikampek Utama ini, hingga saat ini kita bisa lihat memang masih terpantau ramai lancar, sudah terurai bila dibandingkan dengan tadi malam. Dan kita akan lihat apakah
selanjutnya akan ada kepadatan ataupun akan ada penaikan volume kendaraan yang nanti akan selalu kami update kembali ke studio, Marcel. Ya, Bianca, kalau dari yang Anda gambarkan saat ini nampaknya antrian kendaraan ini terkonsentrasi sebelum mereka melakukan transaksi atau pembayaran di gardu tol Cikampek Utama. Bisa Anda gambarkan apakah benar demikian dan bagaimana dengan gardu-gardu? Apakah seluruhnya ini sudah dibuka untuk melayani arus kendaraan dari arah tol Cipali menuju ke Jakarta Cikampek? Ya, Marcel, memang kalau bisa kami gambarkan juga terkait dengan kepadatan, memang di gerbang tol Cikampek Utama ini dimulai dari kilometer 68 atau 2 kilometer dari tol Jakarta Cikampek kilometer 70 ini, di mana terjadi antrian seperti itu menuju ke area pembayaran untuk saldo elektronik atau tol seperti itu. Hal inilah yang cukup juga membuat kepadatan. Lantaran kalau berdasarkan pengamatan kami, ada beberapa pengemudi yang sudah kehabisan seperti itu untuk saldo elektronik. Hal ini juga yang menyebabkan antrian. Oleh karena itu, diingatkan kembali untuk para pemudik ataupun pengemudi untuk selalu memastikan saldo elektronik. Karena hal ini juga berpengaruh terhadap kepadatan yang terjadi di kilometer 70 ini. Dan kalau Marcel setelah pemirsa, kalau bisa kami sampaikan juga memang titik kepadatan yang tadi sempat terjadi di pukul 5 waktu Indonesia Barat, ini juga dimulai dari kilometer 68 hingga kilometer 38 atau menuju tol MBZ, seperti maksud kami kilometer 39 mendekati jembatan layang MBZ. Oleh karena itu, hal-hal ini yang mungkin dapat diperhatikan oleh para pemudik dan bisa dipastikan untuk selalu melakukan pengecekan terlebih dulu untuk sebelum melakukan perjalanan. Dan informasi yang bisa kami sampaikan juga, melihat dari kondisi terkini untuk gardu tol yang sudah dibuka, memang Marcel serta pemirsa, ini sekitar 31 gardu tol sudah dibuka ke wilayah Jakarta. Hal ini juga untuk mengatasi kepadatan. Dan juga kalau berdasarkan pantauan kami pagi ini, bahkan tadi sempat dibuka 3 gardu tol terbaru yang baru saja dibuka pagi tadi untuk mengantisipasi kepadatan yang terjadi di gerbang tol Cikampek Utama itu, Cikampek Utama ini. Dan kalau bisa kami sampaikan juga, memang untuk sejumlah penambahan ataupun perubahan, memang ini sifatnya situasional, Marcel, melihat dari kondisi lalu lintas yang ada di tol Jakarta Cikampek ini. Oleh karena itu, tetapi dapat kami sampaikan pihak Jasa Marga sendiri langsung melakukan tindakan melihat ataupun dan dengan Korlantas Polri juga langsung melakukan tindakan secara cepat untuk apabila terjadi kepadatan ataupun volume kendaraan yang meningkat. Tetapi bisa kami gambarkan, Marcel, di pagi hari ini untuk situasi terkini di tol Jakarta Cikampek terpantau ramai lancar, Marcel. Ya, kepadatan ini juga terjadi ya, Bianca, dari melintas gerbang tol Cikampek Utama sampai menuju ke tol layang MBZ. Nah, selain ada faktor-faktor seperti peningkatan volume kendaraan sehingga kepadatan terjadi, bagaimana dengan kondisi cuaca di sana? Apakah ini juga membuat ada cuaca yang cukup hujan begitu sehingga membuat kendaraan ini harus memelankan kecepatan mereka? Bisa Anda gambarkan bagaimana kondisinya di sana? Ya, Marcel, memang kalau kita lihat subuh dini hari tadi sempat terjadi hujan seperti itu. Hal ini juga cukup berpengaruh untuk kepadatan yang terjadi di tol Jakarta Cikampek. Tapi memang untuk situasi di pagi hari ini bisa kami gambarkan situasinya sudah kembali cerah dan ini juga menjadi salah satu indikator untuk kepadatan yang sudah mulai berkurang ataupun sudah kemacetan sendiri sudah mulai terurai. Dan bisa kami sampaikan juga memang mengingatkan lagi pada para pemudik ataupun para pengendara untuk selalu menjaga kecepatan seperti itu, mengingatkan kembali serta juga untuk selalu memastikan laju kecepatan sesuai seperti itu agar terhindar dari kecelakaan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Dan diingatkan juga untuk para pengemudi untuk selalu menjaga batas seperti itu dengan kendaraan lain agar selalu perjalanan arus balik ini bisa berjalan dengan lancar. Karena melihat, Marcel, mengingat hari ini diprediksi akan ada 120.000 kendaraan yang melintas ke wilayah Jakarta. Oleh karena itu, hari ini dipastikan peningkatan untuk volume kendaraan pasti akan semakin terjadi. Oleh karena itu diharapkan untuk para pemudik selalu memastikan agar dalam kondisi yang prima
agar tidak agar dapat melaksanakan kegiatan arus balik ini dengan baik. Dan juga kalau bisa kami sampaikan, kembali diingatkan untuk para pemudik ataupun para pengendara selalu juga melakukan pengecekan untuk pemberlakuan rekayasa lalu lintas agar untuk kenyamanan dalam melaksanakan kegiatan mudik ini. Dan juga Marcel serta pemirsa diingatkan juga untuk penggunaan rest area yang diingatkan hanya sekitar 30 menit agar tidak menimbulkan kemacetan. Karena kalau berdasarkan pantauan kami, salah satu hal yang membuat kemacetan atau titik kemacetan yang terjadi di Tol Jakarta Cikampek ini adalah penggunaan rest area seperti itu. Dan diingatkan juga untuk para pemudik untuk selalu memastikan kondisi kesehatan dan selalu juga menjaga keselamatan. Marcel. Ya, Bianca, terkait dengan rekayasa lalu lintas yang sempat Anda singgung tadi, apa saja yang saat ini sedang diterapkan dan juga apakah ada perubahan sebagai bentuk evaluasi selama arus balik ini berlangsung, perubahan-perubahan rekayasa lalu lintas ini? Ya Marcel, untuk penerapan rekayasa lalu lintas ini memang ada beberapa, dimulai dari one way yang berlangsung dari kilometer 414 Kali Kangkung hingga kilometer 72 Tol Jakarta Cikampek yang ini sudah diberlakukan dari Jumat kemarin. Dan untuk sejumlah perubahan penerapan rekayasa lalu lintas ini ada kontraflow seperti itu. Kalau di hari kemarin pemirsa, untuk penerapan kontraflow sendiri hanya berlangsung dari kilometer 60 hingga kilometer 47 untuk dua lajur. Tetapi ini untuk perubahannya sendiri, pemberlakuan rekayasa lalu lintas kontraflow ini dilaksanakan dimulai dari dua lajur dari kilometer 60 hingga kilometer 66. Selanjutnya ada pemberlakuan rekayasa kontraflow di kilometer 66 hingga kilometer 47 diberlakukan tiga lajur yang dimulai sejak tadi malam sekitar pukul 9 malam. Dan juga ada pemberlakuan rekayasa lalu lintas kontraflow untuk di kilometer 47 hingga kilometer 36 satu lajur. Memang sampai saat ini Marcel, untuk pemberlakuan rekayasa lalu lintas masih seperti tadi pagi, tetapi ini akan segera kami update untuk informasi pemberlakuan rekayasa lalu lintas, di mana kami juga sudah mencoba menghubungi pihak Jasa Marga, dan pihak Jasa Marga sendiri menyampaikan memang untuk pemberlakuan rekayasa lalu lintas masih sama, tetapi akan diupdate kembali apabila ada penurunan volume kendaraan, ini akan diberlakukan atau akan ada perubahan. Karena pemberlakuan rekayasa lalu lintas ini pemirsa sifatnya situasional atau melihat dari kepadatan dan juga apabila ada kenaikan dari volume kendaraan ataupun penurunan volume kendaraan. Dan Marcel, untuk saat ini yang bisa kami sampaikan, ini akan ditunjukkan oleh juru kamera kami Alan Indra, di mana pada saat ini terlihat sudah mulai ada kepadatan lagi seperti itu di Tol Jakarta Cikampek ini. Memang kalau bisa kami sampaikan juga, meskipun demikian terpantau ramai lancar, dan tetapi kita akan lihat hingga siang nanti di mana hari ini diprediksi akan menjadi puncak dari arus balik seperti itu. Dan kita akan lihat untuk kenaikan ataupun volume rasio kendaraan pada siang ini apakah mengalami peningkatan atau tidak. Seperti itu, mengingat hari ini Marcel adalah puncak dari arus balik mudik 2024 ini. Marcel. Ya, nampaknya situasi di sana cukup dinamis begitu ya Bianca, ketika awal tadi Anda melaporkan sudah terurai tapi kemudian kembali terjadi kepadatan menuju ke arah Jakarta. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan situasi di sana ini begitu dinamis, Bianca? Ya Marcel, memang untuk situasi di Tol Jakarta Cikampek ini kalau bisa kami sampaikan selalu ada perubahan seperti itu. Bahkan dalam waktu kurang dari 30 menit pun kepadatan ataupun penurunan dari volume kendaraan ini bisa terus berubah seperti itu. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, memang sifatnya situasional. Dan kalau misalnya kami bisa sampaikan, memang ada beberapa faktor yang menjadikan Tol Jakarta Cikampek ini sangat dinamis seperti itu. Dimulai dari mengingat Tol Jakarta Cikampek utama ini merupakan gerbang tol utama, dan di mana ini seluruh para pemudik menjadikan Tol Jakarta Cikampek ini sebagai tujuan ataupun sebagai tempat untuk menuju ke area Jabodetabek seperti itu. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor mengapa Tol Jakarta Cikampek ini cukup padat seperti itu. Dan informasi yang bisa kami sampaikan juga pemirsa, memang
kepadatan di Tol Jakarta Cikampek ini sifatnya situasional, dan kalau bisa kita lihat saat ini meskipun volume kendaraan mengalami peningkatan, tetapi untuk situasinya dapat terurai hingga saat ini. Dan juga pemirsa, berdasarkan data yang kami dapatkan saat ini sudah tercatat sekitar 7.000 kendaraan yang melintas ke wilayah Jakarta seperti itu. Dan memang ini untuk volume kendaraan atau peningkatan volume kendaraan ini memang sifatnya situasional, bahkan cepat sekali untuk perubahannya, Marcel. Jadi bisa kami sampaikan memang untuk situasi di Tol Jakarta Cikampek ini, melihat dari puncak arus balik ini, bisa selalu mengalami peningkatan seperti itu, Marcel. Baik, terima kasih rekan Bianca Sumendap melaporkan langsung dari gerbang tol Cikampek Utama. Kami akan terus memantau bagaimana update situasi lalu lintas di sana bagi masyarakat yang hendak melintas untuk arus balik ini. Terima kasih, Bianca. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV. Anda kembali di Breaking News Metro TV. Pemirsa, Menko PMK Muhajir Effendi memaparkan sejumlah skenario mengatasi kepadatan pada puncak arus balik pada Minggu 14 April dan Senin 15 April. Ada beberapa pelambatan di beberapa titik, tetapi sudah bisa diatasi dengan beberapa rekayasa, mulai dari memperpanjang kontraflow, kemudian juga mengawasi semua titik-titik rawan, terutama pintu masuk dan pintu keluar rest area yang selama ini menjadi masalah. Kemudian juga malam ini kita sudah juga akan menggunakan JAPEK 2 Selatan untuk menjadi alternatif kalau nanti terjadi kemacetan akibat penumpukan kendaraan, itu bisa kita gunakan jalur JAPEK selatan fungsional. Memang belum ada lampu, tetapi sehingga nanti pengendara akan dikawal oleh pihak Polantas sampai ke keluar dari kilometer yang panjangnya sekitar 8,5 km sehingga tidak terlalu panjang. Insya Allah, mudah-mudahan target kita tidak ada kurva yang ekstrim, terjadi peak hours maupun peak days. Target kita mudah-mudahan bisa tercapai. Kalau hari ini nanti hanya di bawah 100 ya, itu berarti ada kemungkinan besok masih juga akan ada kepadatan, tetapi tidak akan menimbulkan kemacetan yang relatif serius. Alhamdulillah sampai malam ini angka kecelakaan secara persentil itu turun 53%. Begitu juga berdasarkan laporan dari Jasara Harja, pembayaran santunan juga turun lebih dari separuh, jadi lebih dari 50%. Ini pertanda bahwa angka kecelakaan walaupun belum bisa mencapai zero accident, tetapi sudah bisa kita kendalikan dengan baik dibanding mudik tahun lalu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian yang juga saya tegaskan lagi, masih ada kesempatan untuk mendapatkan tarif diskon tol, yaitu tanggal 16 dan 19. Jadi silakan para pemudik yang bersedia untuk menunda keberangkatannya masih bisa dapat pengurangan pemotongan tol. Dan jangan lupa juga masih ada juga kebijakan untuk work from home, terutama untuk ASN, sehingga dia bisa menunda untuk pulang itu hari Kamis atau hari Jumat, hari Kamis ya terutama, Kamis atau Rabu malam, karena Kamis pagi harus sudah ngantor sampai Jumat gitu, sehingga masih ada kesempatan untuk menunda keberangkatan pada mudik. Kemudian untuk penyeberangan, tadi pagi kita juga sudah berkoordinasi bersama juga dengan Pak
hadir Gakum mengenai bagaimana kebijakan-kebijakan untuk penerbangan agar lebih baik. Yang pertama yaitu untuk sepeda motor roda 2 itu diberangkatkan dari Bakauheni ataupun dari Pelabuhan Panjang yang diarah dari Lampung Selatan, itu nanti berlabuhnya hanya di Ciwandan saja, sehingga dipusatkan di Ciwandan, dan nanti setelah turun itu tidak langsung keluar, tetapi kumpul dulu di dermaga, kemudian nanti keluarnya akan dikawal oleh tenaga keamanan dari Polri, dan kalau memang dimungkinkan atau kalau terpaksa pakai jalur one way juga. Jadi hanya khusus untuk pengendara, sehingga untuk pengguna jalan yang lain akan dicarikan alternatif saluran sehingga bisa memperlancar mereka. Kemudian untuk jalur yang lain termasuk ya antara hari ini sampai besok, dan insya Allah tidak akan ada kurva yang terlalu ekstrim, dan itu sesuai dengan target kita. Jadi kalau bisa flat, tiada hari tanpa arus balik gitu, dengan volume dan frekuensi yang relatif sama, sehingga kurvanya lebih datar, tidak terlalu beruncing. Dengan begitu penanganan ini tidak terlalu berisiko dan tidak terlalu merepotkan bagi kita. Pemirsa, inilah situasi terkini di ruas tol Jakarta Cikampek menuju Jakarta, di mana sampai dengan kilometer 72 atau tepatnya dari kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung hingga gerbang tol Cikampek Utama ini diberlakukan rekayasa lalu lintas one way. Kemudian selepas melewati gerbang tol Cikampek Utama, pemudik atau para pengendara akan diarahkan untuk mengikuti rekayasa lalu lintas kontraflow. Ada 3 sekat dari arus atau lajur kontraflow ini, pemirsa. Yang pertama adalah di kilometer 70 hingga kilometer 66 ada sebanyak 2 lajur kontraflow yang dibuka. Kemudian dari kilometer 66 hingga kilometer 47 ada sebanyak 3 lajur kontraflow. Sementara untuk kilometer 47 hingga kilometer 36 dibuka 1 lajur saja untuk kontraflow ke arah Jakarta. Pemirsa, demikianlah Breaking News Metro TV untuk saat ini. Informasi seputar arus balik masih akan kami hadirkan di program-program kami lainnya. Saya Marcelina Tumundo, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.